Seorang anggota Jabatan Sukarelawan Rela yang didakwa menembak bekas Ketua Bahagian MCA Marang direman selama tujuh hari untuk siasatan lanjut. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan Majistret Engku Nurul Ain Engku Muda di Mahkamah Majistret Marang bermula Sabtu hingga Jumaat depan. Penahanan suspek yang berusia 56 tahun itu bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Terdahulu, suspek tiba di perkarangan mahkamah kira-kira jam 10.35 pagi pada Jumaat. Fong Swee Fuan maut manakala anak saudaranya parah selepas ditembak menggunakan senapang patah dalam kejadian di Taman Raya Wakaf Tapai di Marang. Dalam insiden itu, suspek dikatakan melepaskan dua das tembakan menggunakan senapang patah dipercayai milik Rela. Swee Fuan, 65 tahun, mengalami kecederaan di bahagian dada dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala anak saudaranya, Teo Hock Beng, 45 tahun, parah di dada akibat terkena tembakan sama.